Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwan muslimin rahimakumullah, marilah di kesempatan yang mulia dan baik ini senantiasa kita selalu menjadikan waktu yang Allah berikan kepada kita. Di sisa-sisa usia yang Allah berikan kepada kita, tepatkan untuk senantiasa meningkatkan rasa takabudian kita atau ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ditakdirkan kepada kita sebagai manusia. Salah satunya kita memahami lebih jauh lagi tentang takdir yang Allah berikan kepada kita. Ikhwan muslimin rahimakumullah, salah satu bagaimana kita ingin meningkatkan rasa ta'abudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami tentang takdir Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Berbicara masalah takdir Allah Subhanahu wa taala adalah perkara tentang keimanan atau dasar-dasar pokok agama Islam. Sebagaimana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tu'minu bi qadari khairi wa syarri. Engkau beriman kepada ketentuan Allah, baiknya maupun buruknya ketentuan. Berbicara mengenai takdir Allah Subhanahu wa taala juga adalah persoalan atau perkara-perkara ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di alam roh, Allah pernah bersaksi kepada para roh-roh anak Adam dan keturunannya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha esa dengan segala ketentuan atau takdir yang diberikan kepada hamba-Nya. Wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qulu bala syahidna. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari sulbi anak Adam keturunannya dan Allah memberikan saksi, siapakah Tuhan kalian? Roh-roh itu menjawab, benar engkau wahai Allah Tuhan kami dengan segala ketentuan-ketentuan yang engkau berikan. Ikhwan muslimin rahimakumullah, memang terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari atau apa yang kita terima selama ini itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau inginkan. Saat itu dalam pikiran kita terkadang menganggap bahwa ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu tidak adil buat kita. Bisa jadi kita saat itu berpikiran yang negatif kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala muncul karena kelemahan kita, karena kebodohan kita memahami tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Sejatinya bagi orang yang beriman bahwa apapun yang kita terima tentang kebaikan apalagi tentang keburukan itu sendiri itu tidak lepas dari kerangka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita pastilah dari Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, yang lebih tahu tentang kita sebagai manusia. Kita manusia yang lemah terkadang menganggap apa yang Allah berikan kepada kita itu sesuatu yang jelek buat kita, padahal di mata Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian. Hadirin sekalian, ujian manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pastinya tidak bisa kita
memilah karena setelah kita beriman misalnya. Jadi ujian Allah Subhanahu wa taala itu adalah semua kepada manusia. Allah berfirman di dalam surah Al-Ankabut mengatakan ahasiban nasu ayatsiraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa setelah mereka dirinya mengatakan beriman kemudian Allah biarkan begitu saja? Walaqad fatanal ladzina min qablihim. Jadi sungguh Allah akan menguji kepada mereka bahkan kaum-kaum sebelum mereka. Layak lamannal ladzina sadaku, agar Allah mengetahui mana dari hamba-hamba yang benar. Walayak manal ladzina kadzibin, mana yang di antara mereka yang pendusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Pada akhirnya apapun yang Allah berikan kepada kita ujian itu bukan dari apa yang Allah ujikan, tetapi bagaimana sikap kita menjawab apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang bagaimana sikap kita. Karena sikap yang salah ketika kita memahami atau menerima takdir, maka bisa jadi kita terjerumus dalam perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika kita mensikapi suatu ujian yang jelek itu dengan sikap yang baik dan tepat di mata Allah Subhanahu wa taala, maka justru itu akan mendapatkan pahala. Ada salah satu hadis Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, maksiatun awrasat zulla waqti qoran khairan min ta'atin awrasat izza wastikbaran. Kemaksiatan yang melahirkan kehinaan dan ketergantungan kita hanya kepada Allah itu lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan kesombongan dan ketakaburan. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Demikianlah kultum saya yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bisawab. Akhirul kalam, majalah kita berdoa. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.